Welcome to Kamar Garasi. Hari ini kita mau review jet cleaner. Sebenarnya jet cleaner kita yang lama, HNL seri berapa sih? 1500 ya. Nah, kita mau review kita udah upgrade gunnya. Pakai yang shotgun. Shotgun universal, ini merek dari KDK. Harganya 65 ribuan. Nah, karena gun nozzle gun aslinya itu rusak kemarin, patah. Jadi kita upgrade pakai yang shotgun merek KDK. Nah, di sini kita udah upgrade juga pakai swivel ya. Jadi ini bisa muter swivel. Kemudian di ujungnya ini kita pakai quick release, quick coupler, quick release. Nah, kita mau review hari ini shotgun dari merek KDK dengan nozzle cleaner, nozzle washer ya, pressure washer ini yang universal juga dengan pilihan berapa ini? 0 derajat, 15 derajat, 25 derajat, 40 derajat dan untuk soap sabun atau untuk bilas juga bisa ya. Nah, kenapa pakai shotgun? Karena lebih gampang digunakan. Oke, sekarang kita coba aja. Nah, ini untuk soap. Nah, dia alah. Dia untuk sabun dan juga untuk bilas. Ini dia hasilnya. Nah, kemudian kita mau coba yang 0 derajat. 0 derajat warna merah. Ini satu titik lurus. Satu titik lurus. Dan kita coba yang 15 derajat. Yang 15 derajat. Dan ini yang 25 derajat. Ini yang terakhir yang 40 derajat. Lumayan lebar. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu tergantung kebutuhan kita untuk penyemprotannya menggunakan nozzle berapa derajat. Oke, mungkin itu aja review kita kali ini untuk nozzle gun dan nozzle gun, apa ini namanya? Shotgun, KDK dan pressure nozzle universal. Check it out, terima kasih. Yeah.